Assalamualaikum. Di video kali ini saya ingin membuat lampu meja dengan bahan yang sederhana dari bahan kayu. Untuk alasnya saya gunakan ukuran 18 dikali 9 cm. Dan kalian bisa menggunakan alas yang lebih besar lagi apabila ingin membuat lampu meja yang lebih tinggi. Jadi usahakan alas ini lebih berat, jadi supaya tidak terbalik. Oke, bagaimana caranya? Simak tayangan berikut ini. Thank you.
penutup lampunya saya gunakan bekas sirigan seperti ini. Ini udah saya potong dan di sini saya kasih lubang untuk jalur kabel. Kalian bisa menggunakan model yang lain seperti drum bekas biskuit plastik, itu bisa. Jadi ada bekas biskuit itu dari bahan plastik, tempatnya itu wadahnya, itu bisa. Jika kalian pilih sesuai keinginan kalian. Saya pasangkan dulu lampunya. Jadi untuk KB ini bebas ya, penutup ini. Tinggal terserah kalian bagaimana yang paling ingin sesuai selera kalian. Seperti ini. Ini untuk ketinggian, ini saya gunakan ukuran 50 cm dengan lampu 5 watt. Kalian juga bisa buat lebih tinggi, asalkan alas ini diperbesar dan agak berat supaya lampu ini tidak terbalik. Benar-benar bermanfaat, dan jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.